Konflik di Syria yang seakan tiada penghujung memaksa jutaan penduduknya melarikan diri. Niat mereka mahu menyelamatkan diri dan keluarga dari pertempuran darah di bumi sendiri dan harapan mereka agar dapat membina kehidupan baru di tempat yang lebih selamat. Namun setibanya di negara jiran, pelarian Syria berdepan pula cabaran yang baru bagi mengharungi kehidupan seharian dalam keadaan serba tidak mencukupi. Persoalannya, sampai bila situasi itu akan berlarutan? Bersama Azira Tagaya untuk laporannya. Di kem Arzatul Khadra, Lubnan, ketibaan petugas kemanusiaan disambut mesra pelarian yang sememangnya dahagakan bantuan segera. Hanya dua hari lalu, kawasan kem ini dilanda ribut salji menyebabkan pelarian terkandas. Nihna hon, yani, iza al-asri al-madi, dhal al-tariq anna msakkar isbu 10 tiyam. La fiya natla, la fiya nanzi, la fiya bikab bi jabalna mai, la fiya shi, yani, nihna hon beras jabal. Kul lajik. Yasafid bi 27 dolar. Pelarian bernama Abu Mas'ud memberitahu kami, bantuan dari Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR sebanyak 27 dolar Amerika sebulan sememangnya tidak mencukupi. Beliau juga mempersoalkan mengapa bantuan itu dikurangkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Rata-rata pelarian yang kami temui mengharapkan konflik akan berakhir, membolehkan mereka pulang ke Syria. Menurut penganalisis, perpecahan dalaman serta situasi rumit melibatkan lanskap politik Syria termasuk penarikan semula tentera Amerika Syarikat semakin menyukarkan usaha pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai kesepakatan. They don't have a united body that can make any negotiation by the name of Kurds or Kurds militias. Even the armed groups, the Kurdish militias, there are two, let's say, main lions inside them. People that they depend on Moscow and they want to make negotiations with Damascus through Moscow, and others they still believe of the defend of US and France. Syria disokong oleh Iran dan kumpulan Hezbollah Lubnan, manakala tentera Kurdish menentang kerajaan Syria dengan matlamat menubuhkan wilayah otonomi Kurdish. Namun pada masa sama, kehadiran militan seperti Daesh dan Al-Qaeda merumitkan situasi itu apabila kumpulan bersenjata yang menentang Damsyik turut bertempur dengan kumpulan pemberontak lain. Menyelamatkan diri dari konflik itu, sekitar 1.5 juta rakyat Syria masuk ke Lubnan, antara komuniti pelarian paling padat di dunia. Dan di saat konflik di negara sendiri seakan tiada penghujung, pelarian ini tiada pilihan selain berdepan cabaran di negara orang, meskipun liku-liku hidup dilalui dalam keadaan serba tidak mencukupi. Azaria Tagaya melaporkan. Baik, apa yang anda saksikan dalam laporan tadi adalah situasi terkini akibat konflik di Syria. Dan secara keseluruhannya, krisis pelarian Syria yang bermula sejak 2011 menyebabkan hampir 6 juta rakyatnya terpaksa berlindung di negara jiran, antaranya di Jordan, Turki dan juga Lubnan. Dan bagi bincangkan isu ini dengan lebih terperinci, terutama bersama dengan pengerusi Syria Care, Puan Siti Sakinah Mior Omar Baki, selamat datang ke Bintang Tamu. Terima kasih kerana bersama kami, Puan, hari ini. Sama-sama. Baru pulang juga dari Syria bersama Azaria, ya? Dari Lubnan, ya. Di Camp Asal. Baiklah, Puan, bagaimana agaknya situasi terkini di Syria ketika ini? Dan adakah krisis ini nampaknya ada harapan untuk pulih dalam masa yang terdekat ini, Puan? Baik, sebenarnya situasi krisis kemanusiaan di Syria ini masih belum banyak berubah. Kita mengharapkan ada pergencatan senjata yang dapat membantu akses kemasukan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang berada di sana. Namun, terdapat beberapa petunjuk yang menunjukkan ia mungkin hampir ke penghujungnya. Sebagaimana yang berlaku pada Disember 2018, UAE telah pun membuka semula kedutaannya di Damsyik. Begitu juga dengan Bahrain dan dikhabarkan Kuwait juga bakal mengikut jejak langkah UAE dan juga Bahrain. Namun Syria masih lagi belum diterima semula ke dalam Liga Arab. Tetapi telah ada suara-suara di kalangan anggota yang ingin memasukkan Syria semula ke dalam Liga Arab selepas ianya dikeluarkan sejak tahun 2011 lagi. Jadi ini memberi isyarat bahawa kemungkinan konflik yang berlaku di sana sudah hampir
ke penghujungnya. Namun masih banyak persoalan yang belum terjawab. Ya. Antara lain kita lihat di mana Presiden Putin telah pun mengadakan perjumpaan dengan Erdogan dan ini juga memberi isyarat kepada kemungkinan konflik ini bakal berakhir. Sebagaimana yang kita lihat di sana, Rusia sebenarnya antara negara yang memberi sokongan politik yang kuat kepada Presiden Bashar al-Assad. Sementara Turki pula memberi sokongan kepada para penentang Presiden Bashar al-Assad. Jadi pengumuman pengunduran tentera Amerika oleh Donald Trump baru-baru ini memberi kesan vakum kuasa di dalam wilayah yang dikuasai oleh Syrian Democratic Force. Ya, di mana ianya adalah rakan kerjasama Amerika Syarikat dan di dalam naratif mereka untuk menentang Daesh. Ya. Dan walaupun hakikatnya SDF ini adalah teroris yang kumpulan teroris YPG dan PKK Kurdish. Jadi pertemuan Erdogan dan Putin juga mencadangkan ianya bakal konflik ini bakal berakhir. Yang itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Dan okey, yang kita saksikan sekarang ni yang merumitkan lagi keadaan di Syria ini adalah campur tangan pihak asing. Ya. Tapi kita ni sebagai yang melihat perkembangan dari semasa ke semasa ini, sebagai masyarakat terbangsa ni, apa yang sebenarnya boleh kita lakukan agar keadaan di Syria ni sedikit sebanyak kembali kepada sedia kala ataupun kembali aman pun? Betul. Semua kuasa besar sebenarnya perlu mencapai kata sepakat bagi mencari penyelesaian perdamaian di bumi Syria sendiri dan mereka haruslah menghentikan segala percaturan politik mereka. Meskipun sebelum ini ya, rundingan Geneva dan juga persidangan Sochi tidak menampakkan sebarang kesan, tetapi kita mengharapkan ada penyelesaian dan juga pendekatan daripada sudut lainnya. Dan usaha yang dibuat oleh Liga Arab baru-baru ini, di mana mungkin kita lihat sebagai satu pendekatan selepas konflik ini bakal, maknanya dalam bulan Mac ni sudah 8 tahun konflik ini berlaku. Ya. Jadi segalanya bergantung kepada kuasa-kuasa besar dan mereka selama ini yang sebenarnya yang mencatur apa yang berlaku di dalam Syria. Sebagaimana yang kita lihat, ya, perang ini membabitkan kuasa besar lebih kurang 16 negara yang terlibat di dalam konflik yang berlaku di dalam Syria. Orang kata semua orang nak a piece of cake daripada Syria ini kan. Yeah. Jadi Iran juga mempunyai pengaruh besar di sana di mana mereka juga mempunyai tentera khas elit mereka dan juga kita lihat di selain itu di bahagian wilayah timur iaitu di Deir ez-Zor. Pejuang Kurdish bersekongkol dengan Amerika Syarikat bagi mewujudkan wilayah otonomi bagi mereka kerana mereka nak menubuhkan sebuah negara mereka sendiri iaitu Kurdistan. Jadi dalam soal ini kita lihat juga ya, Amerika Syarikat bersama dengan sekutu-sekutunya iaitu Perancis, British, Britain dan lain-lain menggunakan alasan IS ataupun Daesh bagi menyerang habis-habisan rakyat awam di kawasan seperti Manbij, Raqqa dan lain-lain lagi ya. Dan jadi operasi sebenarnya masih dibuat tanpa henti sehingga ke hari ini dan kita masih lihat kematian demi kematian berlaku di Syria sehingga ke saat ini di mana kita lihat sebenarnya ini semua adalah percaturan negara-negara besar. Jadi mereka harus mengambil kata sepakat untuk menghentikan keganasan di sana. Kita pun tak boleh nak menjangka sampai bila krisis ini akan berlarutan. Betul. Dan kalau tak selesai dalam tempoh masa yang terdekat ini, apa agaknya nasib jutaan pelarian Syria ini? Kalau kita tengok negara-negara yang berjiran ini yang menjadi destinasi rakyat Syria ini, adakah negara-negara itu seperti Lebanon, Turki dan juga Jordan ini, adakah mereka akan menerima pelarian-pelarian ini sebagai rakyat dia? Pandangan Puan? Baik, Syria sendiri dikelilingi oleh negara-negara jiran seperti Jordan dan juga Lebanon. Tetapi penerimaan pelarian di negara ini berlainan dengan negara jiran mereka iaitu Turki. Kita lihat ya di mana di Turki mereka lebih menerima kedatangan para pelarian di mana secara berkala mereka juga ada memberi kerakyatan kepada rakyat Syria yang berada di sana setelah melakukan perincian kaji latar belakang mereka dan sebagainya. Dan mereka juga memberi ruang yang besar kepada para pelarian untuk maknanya menetap di sana. Berbeza dengan di Lebanon dan juga Jordan, memandangkan mereka sendiri adalah negara yang kurang stabil.
Ya, dia sendiri mempunyai masalah dalaman. Jadi dengan kedatangan para pelarian ini menambahkan lagi masalah mereka. Jadi sukar ya, sebenarnya saya pun baru pulang dari Lebanon dan melihat sendiri bagaimana keadaan pelarian yang berada di negara tersebut. Mereka sangat-sangat tersepit. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak boleh pulang semula ke Syria dan mereka hidup dalam kesempitan yang sangat-sangat lebih-lebih lagi sekarang ni musim sejuk. Dan memang sangat menyedihkan kerana mereka berhadapan dengan musim sejuk yang sangat teruk. Sebab ketika kami sampai dan ketika Azaria sampai, ribut salji datang. Dan pada ketika itu kami keluar untuk menyampaikan sumbangan, kita khawatir ya, dengan kesejukan yang melampau begitu, tanpa sumbangan kita, tanpa bantuan untuk menghangatkan mereka, mereka berdepan dengan kematian. Jadi memang begitulah keadaannya di kedua-dua negara ini, berbeza sedikit dengan yang berada di Turki. Jadi itu dia, kita mengharapkan agar krisis di Syria ini segera pulih dan rakyatnya dapat kembali ke tanah air hidup dengan tenteram dan aman. Dan terima kasih. Memang dia nak balik juga. Baik, terima kasih Puan Siti Sakinah Mia Romabaki, pengerusi Syriacare, kerana bersama dengan berita utama malam ini. Diharapkan terus menjadi wakil rakyat Malaysia untuk berjuang dan menjadi saya wakil. Saya bangga menjadi wakil rakyat Malaysia untuk ke sana. Baik, teruskan perjuangan. Baik, itu saja dapat saya kongsikan berkenaan dengan Syria malam ini. Teruskan bersama berita utama, banyak lagi paparan menanti anda selepas ini.